Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik hidayah inayahnya Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut Allah mudahkan langkah kaki kita dari rumah menuju ini majelis taklim, dari rumah menuju ini masjid. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi sebab kita semua mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sayyidin salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya sampai yaumil kiamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini bertepatan malam Lailatul Itsnin, hari masuk ke 12 daripada Rabiul, bulannya adalah bulan Rabiul. Kita tahu bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana dilahirkannya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang luar biasa akan kemuliaannya. Kenapa? Karena telah lahir manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut untuk kita semua untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran tersebut. Dengan apa? Dengan kita bertadarruk ilallah, dengan kita mendengar akan sejarah akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertadarruk ilallah, dengan kita memperbanyak bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, perantara yang paling cepat untuk kita lebih dekat kepada Allah, perantara yang satu yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Kalau pengen cepat doanya diijabah, jangan sampai lepas dengan tawasul wasilah, dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi ada, namanya Nabi itu udah dijadikan tawasul. Oleh siapa? Oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu, orang Yahudi setiap perang menang peperangannya karena sebab dia tawasul dengan Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Tapi ketika Nabi muncul, dia malah tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Na'udzubillahi min. Jangan sampai kita ini cinta kepada Nabi hanya sebatas dari ucapan saja, tapi tidak ada ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada artinya itu cinta kalau tidak dibarengi dengan ketaatan. Karena taatnya kita kepada Rasul, man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat, tunduk patuh kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Gimana kita mau taat kalau kita tidak mengenal siapa Nabi Muhammad? Ini kita ini berkumpul nih dari tadi tuh. Intinya tuh tadi tuh pembacaan yang dibaca oleh guru kita Ustaz, membaca tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang enggak mengerti udah cicing wae, guys. Duduk, dengar, dengarkan, dengarin. Kalau kita enggak menjadi orang yang mengerti, maka di dalam hadis kun alim, jadilah engkau orang yang berilmu, au muta'allim, atau orang yang mencari menuntut ilmu. Kalau enggak jadi juga au mustami', pendengar nih daripada ilmu.
kalau enggak juga mustami'au muhibban, cinta kepada ilmu. Udah enggak jadi orang alim, ngaji juga ogah-ogahan, ngedengerin juga malas atau bosan, cinta juga jauh. Kata Nabi, wala takun khamisan, jangan engkau menjadi golongan yang kelima. Fatahlah, engkau akan binasa. Awas, hati-hati. Berbicara yang tidak baik aja kepada ulama, dampaknya bukan hanya kepada diri kita, tapi boleh jadi sampai anak keturunan kita. Na'udzubillahi min. Amin. Kita ini sekarang udah dengerin aja, udah kita mengikut aja. Oh, akhlaknya Nabi Muhammad sangat luar biasa. Kalau udah berkaitan dengan dirinya, Nabi Muhammad itu memaafkan, tidak diubris. Tapi kalau udah berkaitan dengan hukukullah, lam yakum ahadun lighadabi, enggak ada yang berani berdiri untuk menentang kemarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu kalau berkaitan dengan hukukullah. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan sholat lima waktu itu tidak wajib, bahaya enggak tuh? Bahaya. Benar tidak? Zakat itu tidak wajib, berbahaya nantinya itu. Berkaitan dengan hak Allah. Tapi kalau udah berkaitan dengan Nabi Muhammad